Bi. Anak-anak udah pulang, Bi? Belum. Emangnya Bapak sama Ibu teh belum nemuin Nonchika sama Nonsifa? Bi, emang dari tadi siang ada yang telepon dari siapa kita? Gak ada, Pak. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya mereka kemana ya? Sampai malam gini mereka belum pulang juga. Ya Allah. Berikanlah petunjuk agar anak-anak bisa ketemu. Mas, aku takut, Mas. Aku takut mereka kenapa-napa. Nah, Mama gak boleh ngomong seperti itu. Kita sama-sama berdoa, kita minta sama Allah agar mereka tetap dilindungi. Bibi ke dapur lagi ya. Ya, makasih. Kalau mereka diculik gimana, Mas? Kalau memang sampai malam mereka belum ketemu atau belum pulang, kita harus lapor polisi. Ya. Ya. Agar anak-anak bisa ketemu. Mas, aku takut, Mas. Aku takut mereka kenapa-napa. Nah, Mama gak boleh ngomong seperti itu. Kita sama-sama berdoa, kita minta sama Allah agar mereka tetap dilindungi. Bibi ke dapur lagi ya. Ya, makasih. Kalau mereka diculik gimana, Mas? Kalau memang sampai malam mereka belum ketemu atau belum pulang, kita harus lapor polisi. Ya. Ya. Mas, itu Siva, Mas. Siva diculik. Ma, udah Mama tenang dulu. Sekarang kita bawa foto ini ke kantor polisi. Habis itu siapapun orangnya kita tangkap. Ayo, Mas. Pak, gimana? Sudah terlacak orang yang pengirim foto itu? Sebentar ya Pak, masih diproses. Oh, gimana Pak? Silakan. Iya. Gimana Pak? Di mana anak saya Pak? Gimana Pak? Maaf Pak, Bu. Ternyata SIM card-nya sudah tidak aktif lagi. Jadi kami tidak bisa melacak anak Bapak, Ibu. Silakan aja kalian cari anak kalian. Sampai stres juga nggak bakalan ketemu. Bayu, aku akan pelan-pelan menyiksa kamu dan keluarga kamu sampai semua dendamku terbalas.